Tadi pada saya sendiri di sebelah. Ah, jadi apa kan nampak nampak dengar dan lihat ada orang. Okey. Selama bercanda, selama orang ditanya kepada Wajib Iskandar, selama berjalan, selama ini Ustaz Tama, Deputy Youth Leader untuk Selangor, Pak, dan juga penganjur malam ini, Ali Majlis, pengurusi majlis ini, pengurusi ya, dan juga Ketika Mani, Ali Majlis, di kawasan ini, sekarang masih tahun baru Cina. Sepatutnya malam ini saya ada 3 function lagi. Jadi saya nak cakap fungsi pakai juga. Walaupun saya tak ada angpau sebab saya belum kahwin lagi. Maaf lah. Kali ini ya, kahwin ini, sudah kahwin ini. Sudah lama lah saya ingin kita belum lagi berkumpul macam malam ini. Lepas pilihan raya. Dulu kita selalu bersama-sama. Satu tinggi, satu gemuk, satu kecil. Sama-sama kita pergi ke Selawa. Sudah 9 bulan lah saya rasa. Jadi saya aman boleh terima kasih kepada Pak Pantar supaya menganjurkan satu Selawa malam ini. Kita boleh berdialog dan faham memahami satu adalah sama lain. Dan saya jujur, sepatutnya saya tak ada buat apa-apa bersedia. Cuma ini tajuk Selawa umum. Saya sekarang saya datang, saya mesti buat sisi politik education. Macam mana? Apa saja perbezaan? Ini tak Islamik. Satu konsep kepartikan apa? Konsep negara kepartikan dengan yang apa yang sesat? Yang apa? Sepatutnya dia ada sama dengan yang apa kan DAP yang berjalan dalam 40 tahun ini. Kita adalah satu sosialis demokratik parti. Sepatutnya prinsipal kita yang selalu mengutamakan beberapa prinsipal. Satu, kesetaraan untuk semua orang. Keadilan masyarakat. Itu hak asasi manusia dan demokrasi. Ini yang kita selalu memperjuangkan. Jadi, nampaknya ada sedikit luar biasa. Apa yang mana kita sosialis parti boleh bekerja sama dengan keadilan dan dengan PAS? Nampaknya itu PAS jauh. Sepatutnya kita punya ada PAS sama. Cuma PAS mungkin ada isu dengan Islamik, tapi positif tidak ada. Tapi isi kandungannya sepatutnya ada banyak dia yang sama punya kita isi kandungannya dalam. Itu yang kita selalu cakap kita tak sama, kesaksaraan. Kita kira bangsa, orang positif kata kira bangsa. Kita lihat masyarakat dengan peringkat. Peringkat apa? Yang itu apa? Kaya rayonnya. Atau strata itu masyarakat yang miskin, yang sederhana. Itu yang kita selalu tengok. Kalau yang miskin, tak kisah dia agama apa, tak kisah dia orang apa, kita mesti tolong. Ini yang prinsip kita. Jadi kalau ada orang bantuan pernah menerima bantuan dari mungkin pejabat saya, kita boleh nampak. Supaya kan mereka memang dalam keadaan yang susah. Kita mesti siapkan setiap rumah. Kita bukan terima saja lepas itu kita bayar orang tak. Tidak. Kita bagi siapa semua rumah kita tengok. Dia memang susah kita tolong. Dia ini ibu tunggal. Dia minta satu mesin jahit untuk jahit rezeki. Kita bagi. Sebab dalam prinsip kita DAP, ini adalah orang yang memang minta kita tolong. Dan sekali-kali itu juga adalah ada cari saya apakah projek pembangunan lah apa. Tolong sikit ini cakap dengan Menteri Besar. Ini cari-cari kita baik. Itu dia berjaya, boleh. Tapi jangan buat rasuah. Jangan cari itu rumah api itu belakang. Mesti adil. Dia buat proposal. Okey, itu datang dari Pak Proposal. Proposal, proposal. Yang itu ada yang cantik sekali. Yang dia punya projek. Pasti hati dengan anak. Tapi itu yang apa? Itu yang kita selalu jalan. Kita mesti tak sama. Jangan buat itu orang. Buat dia bagi saya rasuah 10,000, 2,000. Okey, hari ini kita bagi balik. Bukan. Jadi kalau dia nampak, kata orang pun bahayaan. Tanya saya, nampaknya mengapa dia DAP ya? Langsung tak minta apa-apa projek dari NCA dia. Ada orang tanya saya, dia bila ya? Tak minta projek tak? Tunggu anda orang ini dapat NCA. Orang cepat dapat 10,000 pun cuma angkat. Dia tak angkat ya? Ini bukan prinsip saya. Saya nak angkat dia, apa? Lawan saya lah sebagai adun. Ini tak angkat. Saya selalu cakap dengan orang awam.
bingung-bingung. Hape di rumah. Bukan. Kalau dia nak tanya raya, boleh. Pergi berniaga, berusaha, tunggu-tunggu. Siapa yang mau cari kaya raya? Hari ini kalau semua orang cari kaya raya, saya lagi suka. Sebab saya tidak perlu bayar sumbangan Eva lagi. Hari ini semua boleh cari energi, semua pun ada uang. Beri rumah untuk bagi uang untuk anak-anak pergi bersekolah. Ada masalah. Jadi untuk saya, kalau nak saya, semua orang saya sekali. Acara jemaahnya saja. Yang sebab dia dekat dengan orang-orang yang tidak important people, menteri besar lah, ataupun apa menteri-menteri lain. Dia dapat saya raya. Yang orang lain baru sekolah setiap hari kerja 9:00 sampai malam 10:00 pun tak apa-apa ke bang. Ini tidak adil. Jadi kalau dia cara keadilan dan kesetaraan, kita mesti semua orang berkaya raya. Macam tu. Mengapa kita tanpa mati-matian dengan menghapus tempo? Ini kerana kita orang biasa kita semua tak dapat apa-apa benefit manfaat dari itu. Cuma sekolah orang, ini director dan shareholder yang ada uang saja, mereka ada uang. Mereka setiap tahun walaupun kita tak kita makan, tapi dia pun ada itu apa bunga. Itu bunga, mungkin berbilion-bilion, kita bagi beberapa orang sahaja. Jadi walaupun satu hari sebelum ini tahun baru kita, nampaknya baca sudah balik kampung. Saya belum lagi. Saya dengan sekumpulan golongan muda, kita pergi dengan ke situ. Untuk perpantahan. Mengapa perpantahan? Kerana ini apa mengikut itu concession store, setiap 3 tahun, dia boleh naik harga 20%. Kalau dia tidak diberi kebenaran untuk naik harga, kerajaan akan ganti rugi sampai dia untung. Mana ada satu negara, mana ada satu daerah berniaga langsung tidak rugi, mesti untung. Kalau dia untung diganti, setiap tahun anggaran dia 1.2 bilion. Sudah lama lah, itu plus not lama ini. Kita selalu benar untuk balik kampung lah. Karena aku kebanyakan pun ada balik kampung kan, betul lah. Kita bayar. Ini uang kita bayar, dia tak akan apa dipulang balik kepada kerajaan, tapi dipulang kepada topek sebahagian orang sahaja. Kalau itu concession store, kita pergi pasar, sepatutnya dia sudah pergi peluang. Siapa pun boleh pergi pasar, pergi ini kementerian pekerja raya, di belakang saya tidak jelas. Dia boleh pergi pembukaan pasar. Apa ke dalam kontraknya? Biasa kita dapat kontrak, mesti adil lah, ok. Ada rugi, rugi, ada untung, kita untung sekali. Ataupun sama. Tapi, pastor kita, dia kata, dia boleh naik harga 20% setiap 3 tahun. Lagipun, kalau tidak cukup kenderaan untuk menggunakan highway itu, kerajaan bayar.